Shahnur membawa pembaca merentas alam kreatif dan fantasi untuk sama-sama membuat postmortem ke atas sistem ala politik belantara. Okay, untuk tujuan itu, beliau menggunakan teknik stream of consciousness, monolog dalaman, imbas muka, imbas kembali, igawan dan mimpi-mimpi ngeri. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di saluran YouTube Nur Samira Samsudin. Okay, hari ini saya ingin berkongsi dengan anda buku yang telah selesai saya baca, iaitu buku Patriarch. Okay, Patriarch ini adalah hasil karya sastrawan negara kita yang kedua, iaitu Shahnur Ahmad. Okay, buku ini terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Okay, ketebalannya lebih kurang 304 muka surat termasuk glosari. Buku ini dipecahkan kepada 5 bahagian. Okay, dia bermula dengan prolog, sintesis, thesis, antitesis dan epilog. Patriarch ini bermaksud ketua keluarga atau ketua kepada satu-satu kaum atau puak yang merujuk kepada orang lelaki. Okey, dan patriarch ini juga bila saya tengok dalam kamus Dewan edisi keempat, dia tulis ejaannya berbeza sikitlah daripada patriarch yang ini. Dia tulis patriarki. Okey, patriarki ni pula dalam kamus Dewan merujuk kepada satu sistem satu sistem yang sebahagian besarnya dipegang oleh kaum lelaki. Okey, dan di dalam cerita ini dia mengisahkan tentang patriarch, satu watak pemimpin yang mana dimulakan dengan kematian patriarch. Okay, dan pada mulanya saya ingatkan patriarch itu di dalam cerita ini merupakan nama watak, tetapi tidak. Dia hanyalah merupakan gelaran yang diberikan oleh rakyat di kota belantara kepada seorang pemimpin. Okay, dan konflik yang ditimbulkan oleh Shahnur di awal cerita membuatkan kita tertanya-tanya siapa patriarch ini. Okay, dan cerita ini digerakkan dengan beberapa kumpulan manusia yang berbeza latar belakang ekonomi, latar tempat dan juga cara mereka berdepan dengan berita kematian pemimpin mereka, patriarch ini. Dalam kota belantara ini, beberapa tempat yang dirujuk oleh penulis adalah di Perlis, di Johor, di Kelantan dan juga di Kedah Darul Aman. Okay, dekat Perlis ni dia kemukakan watak Pak Hamad dan isteri dia Mak Lebar, yang mana ketika mereka menerima berita kematian patriarch, mereka meludah. Okey, dan mereka mengulik kembali ingatan-ingatan, terutamanya janji-janji patriarch yang tidak tertunai, sehingga mereka begitu marah dan mendoakan perkara yang tidak baik kepada patriarch. Okey, dan tempat seterusnya ialah di Kota Baru Kelantan, iaitu lebih spesifik di Kedai Lalat. Okay, untuk Kedai Lalat ni, watak dia adalah Mek Besah. Okay, Mek Besah ni merupakan seorang peniaga makanan. Makanan panas dia masak nasi dan lauk pauk. Dan di Kedai Lalat itu sendiri, banyak pelanggan yang datang bukan sahaja kerana terikat dengan kesedapan lauk pauk Mek Besah, tetapi juga tentang cokcek dia ataupun bebelan dia sepanjang dia melayan pelanggan tu dengan cerita-cerita patriarch. Okay, dan seterusnya kita ke Kedah Darul Aman, yang mana watak yang dinaikkan di negeri ini pula adalah watak Budin dan kawan-kawannya. Budin ini merupakan penganggur dan dia telah menubuhkan satu kumpulan muzik rock. Okey, dan kumpulan muzik ini didasarkan lagu-lagunya kepada patriarch.
Okay, dan bila patriark ini mati, meninggal dunia, kumpulan Rock Budin ini terkinja-kinja. Reaksi mereka seronok dan mereka juga pada masa yang sama turut menyumpah serana. Dan mereka mula mencipta lirik-lirik lagu yang berkait dengan kematian patriark. Okay, lirik lagu yang di dalamnya mereka rencanakan menyumpah seranah pemimpin tersebut. Okay, itu reaksi dalam kalangan penganggur di negeri yang berbeza, iaitu Kedah Darul Aman. Okay, kita pergi kepada Kulai Johor, yang mana watak yang dinaikkan oleh Shahnon ialah watak Wakda dan cucunya Romlah. Wakda merupakan seorang tua pekebun kelapa sawit. Okey, dan cucunya Romlah dikatakan pula adalah seorang gadis yang memang hebat dalam dunia persilatan. Dan cara mereka mendepani berita kematian patriark ini pula berbeza. Okey, bagaimana bila seseorang memberitahu Wakda yang patriark ini sudah meninggal dunia, Wakda ni dia jadi macam tak terkawal, dia jadi macam hilang kewarasan fikirannya dan dia ketawa tak berhenti sehingga pingsan. Okey, seolah-olah itu adalah berita paling gembira yang pernah dia dapat. Okey, dan Romlah menangani keadaan Wakda ini, iaitu saya tak pasti nenek atau datuk dia. Okey, dengan cara yang orang kata mula-mula dia layan, dia pun gelak sama, tapi lama-lama dia macam bawa Wakda balik dan dia cuba hentikan Wakda daripada ketawa. Dia cuba ubat Wakda. Okey, dan dia tak nak lagi sebut nama patriark tu depan Wakda sebab takut kegilaan Wakda datang balik. Kemudian cerita ini bergerak pula ke belakang. Bagaimana patriark itu sebelum kematiannya. Patriark ni digambarkan dalam keadaan yang tua sangat. Sangat lemah, sangat tak berdaya. Dan walaupun dah tua, dah tak berdaya, tetapi patriark ni masih lagi dijemput ke majlis-majlis pecah-pecah tanah, perasmian. Keadaan dirinya lemah itu, Shahnon bandingkan, metaforkan dengan keadaan dirinya sebagai seorang suami yang juga tak berdaya, yang juga lemah dari segi tenaga batin. Okey, dan kita boleh lihat ya sepanjang pembacaan kita bagaimana benda ini disulam dengan menggunakan bahasa-bahasa perlambangan. Okey, dan cerita ini bergerak lagi, dia pergi kepada bahagian tesis pula. Dan tesis pula masih lagi mengenangkan watak-watak yang sama, iaitu di empat negeri tadi. Tetapi dalam situasi yang berbeza, yang mana balik jauh ke belakang lagi, iaitu sewaktu mula-mula patriarch ini dinaikkan sebagai pemimpin. Pada yang thesis ni, ditunjukkan bahawa patriarch ni ada nama. Okay, nama patriarch ni sebenarnya Jasadiah. Jasadiah ni sewaktu dinaikkan sebagai pemimpin, dia betul-betul berjanji bukan sahaja kepada rakyat tetapi pada dirinya sendiri untuk menjadi pemimpin yang menjadi hamba rakyat. Maksudnya dia akan melakukan yang terbaik untuk rakyat. Dan dia menjadi pemimpin bukan sebab dia gila kuasa tetapi kerana ingin menghidupkan rakyat, berkorban untuk rakyat, jadi hamba rakyat. Sehingga kan apabila rakyat menggelarkan dia sebagai seorang patriark, dia rasa terharu, dia rasa sedih dan dia rasa macam terlalu tinggi kedudukan itu untuk dirinya. Dan masa tu dia menangis dan tangisan dia itu telah membuatkan hati rakyat tersentuh. Dan rakyat tahu bahawa inilah pemimpin sejati. Macam watak Budin yang Rock tu dengan kumpulan dia sampai menamakan kumpulan Rock dia patriark. Okey, dan mereka mencipta lagu-lagu yang menjulang nama patriark ini sebab mereka yakin bahawa ini adalah pemimpin yang akan membantu mereka keluar daripada pengangguran, yang dia percaya pemimpin itu akan mengubah nasib mereka. Okey, dan itulah yang ada di dalam thesis, iaitu berbeza dengan
di dalam sintesis, bahagian sintesis tadi. Okay, dan benda ni saya lihat sebagai satu kajian oleh Shahnoor Ahmad, tapi dalam bentuk novel, yang mana sintesis dia menggambarkan pemimpin yang dibenci, bagaimana watak pemimpin yang dibenci dan apa tindakan atau reaksi rakyat terhadap pemimpin yang korupsi, pemimpin yang melupakan janji. Dan di dalam tesis pula dibandingkan dengan keadaan rakyat, yang bagaimana rakyat sanggup berbuat apa saja demi pemimpin yang mereka rasa akan membantu mereka keluar dari kemiskinan. Okay, termasuklah seorang penganggur yang bernama Budin. Okay, dan begitulah di antara corak penulisan oleh Shahnoor Ahmad di dalam Petra. Okay, dan ini adalah kali pertama saya membaca corak penulisan yang berbeza daripada Shahnoor Ahmad. Shahnoor, dia mengkritik tentang kepimpinan sesebuah negara itu melalui penulisannya. Buku ni memerlukan pembedahan yang lebih dalam lagi sebab dia bukan hanya cerita. Dan juga kenapa pembahagian-pembahagian seperti prolog, sintesis, tesis, antitesis dibuat. Okay, sekian dulu ulasan saya untuk karya Shahnoor Ahmad, Patriarch. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.